Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk SPRM panggil 4 individu lagi berkait siasatan terhadap Daim. Petaling Jaya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini memanggil 4 individu berhubung siasatan melibatkan bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Peguam mewakili 4 individu itu bagaimanapun membidas agensi anti rasuah itu selepas dilarang menemani anak guam mereka ketika soal siasat berlangsung. Peguam Rajesh Nagarajan menyifatkan keputusan SPRM menghalang peguam sebagai penindasan menyalahi undang-undang dan angko. Khususnya seorang daripada peguam mewakili individu itu berada bersama anak guam di bilik temu duga dengan secara tiba-tiba pegawai SPRM meluru masuk dan memaksa peguam berkenaan keluar. Justru SPRM menghalang kami mewakili dan menasihati anak guam kami, kata Rajesh dalam kenyataan kepada FMT. Pegawai SPRM ketika disoal berhubung tindakan berkenaan didakwa memaklumkan kepada peguam berkenaan ianya arahan datang daripada pihak atasan. Beliau berkata tindakan SPRM disifatkan sebagai luar biasa dan tidak wajar. Hak untuk diwakili secara undang-undang tidak boleh dilanggar dan tidak boleh diterima sama sekali. Bagi seseorang dinafikan haknya untuk mendapat nasihat peguamnya, SPRM bertindak dengan cara tidak sepatutnya. Rajesh berkata semua anak guamnya memberi kerjasama dan segera hadir di ibu pejabat SPRM, Putrajaya bagi dirakam keterangan walaupun diberikan notis kurang 24 jam. Beliau kemudian menggesa Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menjelaskan kenapa peguam dilarang menemani anak guam mereka. Ini bukan kali pertama isu peguam dihalang mewakili anak guam mereka dibangkitkan. Pada Jun tahun lalu, Lawyers of Liberty turut membangkitkan kebimbangan sama. Timbalan Pengarah Bahagian Perundangan dan Pendakwaan SPRM, Wan Sharafuddin Wan Ladin, berkata undang-undang tidak memperuntukkan peguam mesti hadir ketika proses soal siasat. Bulan lalu, SPRM mendedahkan agensi itu sedang menyiasat Daim atas dakwaan rasuah dan pengubahan wang susulan tindakan menyita Menara Ilham yang dilaporkan milik Daim dan keluarganya. Bagaimanapun Daim menafikan apa sahaja perbuatan rasuah dan salah laku dan berkata siasatan tidak lain merupakan suatu pemburuan politik.